kerja sebelum jadi apa? Lahir di mana? Ya, saya orang kampung, saya anak kampung. Saya pernah bermain di Bendang dan saya pernah merasakan suasana bapa sebagai penoreh getah dan juga pesawah. Walaupun pada ketika itu umur 5 ataupun 6 tahun dalam keadaan yang cukup kecil, tetapi saya dapat merasakan betapa susah kehidupan penama keluarga pada ketika itu. Kan? Jadi pesawah, jadi penoreh getah. Ayah saya lihat waktu petang dia akan mengasah pisau getah. Kemudian di kampung Pasir Gajah. Kemudian waktu pagi pukul 4 lebih 5 sudah bangun. Naik basikal pergi ke kebun getah. Kemudian pukul 11 baru balik kan. Mengumpul getah, ada yang buat keping, ada yang jual scrub dan sebagainya. Jadi saya dapat rasakan ya, saya orang susah dan saya orang kampung. Begitu juga dengan di Bendang, itu kata orang kehidupan pada masa itu ya, tak sama dengan hari ini. Hari ini boleh pergi shopping complex, boleh pergi ke taman permainan yang cantik, makanan yang sedap. Tapi pada masa itu kita susah. Hatta nak pergi sekolah sendiri pun kita bawa bekal. Dan masa itu juga di kampung saya tahun 1976-77 gitu, elektrik tak ada. Kalau nak tengok TV pun ada yang menggunakan bateri, tetapi kita kena bayar contohnya kan. Jadi pada masa itu suasana itu dapat saya rasakan betapa saya menghargai lah pengorbanan jasa kedua ibu bapa saya, keluarga saya, masyarakat di kampung Pasir Gajah saya, jiran masyarakat, sahabat handai, sekolah dan sebagainya, yang sama-sama untuk kita berjuang, untuk sama-sama untuk kita berusaha dari masa ke semasa. Nak tengok TV pun ada yang menggunakan bateri, tetapi kita kena bayar contohnya kan. Jadi pada masa itu suasana itu dapat saya rasakan betapa saya menghargai lah pengorbanan jasa kedua ibu bapa saya, keluarga saya, masyarakat di kampung Pasir Gajah saya, jiran masyarakat, sahabat handai, sekolah dan sebagainya, yang sama-sama untuk kita berjuang, untuk sama-sama untuk kita berusaha dari masa ke semasa. Maksudnya kita cuba untuk melakukan perubahan. Sebab dalam kehidupan ni mesti ada kata orang peningkatan-peningkatan tertentu. Maknanya tok terlupa nak cakap apa, terima kasih kepada kerajaan lah, mengubah kampung tu sekarang ni, dulu mundur sekarang ni dah maju. Ya, yeah, memang daripada dulu memang ada banyak dasar-dasar yang telah pun dilakukan, contohnya dasar ekonomi baru dan sebagainya. Itu ada keterkesanannya dan lempahannya itu bukan hanya berlaku di satu negeri saja, tetapi dia akan berlaku di seluruh negeri-negeri yang ada di dalam negara kita, sampailah di peringkat kampung. Nah, jadi itu kesan daripada perancangan yang dibuat dan sebagainya. Bukan, jadi bukan pembangkang yang buat tu lah. Kerajaan tidak ada juga sejarah dalam konteks negara kita. Pembangkang melakar bentuk-bentuk dasar yang baik untuk kita majukan negara. Jadi tak berlaku dalam sejarah lagi. Cuma sekarang ini memukan-memukan mereka seolah-olah mereka lah yang berjuang, sampai mereka lupa kepada apa yang telah pun berlaku dalam bentuk pembangunan di dalam negara kita. Itu sebab saya minta kepada pengundi-pengundi di kawasan saya dan juga seluruh rakyat di dalam negara kita, bagi pengundi, kita kena perlu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi wajib untuk kita bersyukur setelah mana kita dapat merasai nikmat. Walaupun perjuangan itu dilakukan secara berterusan, tapi nikmat itu melalui usaha dan ikhtiar, kebersamaan, kesatuan itu, maka Allah memberikan
limpahan rahmatnya. Dan pada masa yang sama, kita wajib untuk berterima kasih kepada kerajaan, kepada pemimpin-pemimpin kita yang berusaha keras untuk membina sebuah negara yang mempunyai nilai-nilai kedaulatannya.